Dalam perjalanan keluar kota, kami mampir ke penjual ikan. Aroma pengasapan ikan menarik hati kami untuk berbelanja. Ikuti cerita hari ini. Ini kakak merah. Senyum, Bu. Ini pay-nya tadi 5.000 ya? Ya, ini 5.000. Ini 5.000, Mi. Ini 5.000. Ini 5. Dorang 50, Mi. Putihan 35. Mas, anget-anget. Ini anget. Ini yang apa, Bu? Ini tuna, Mi. Oh, tuna. Ini semua, Mi. Tunanya berapa nih, Bu? Ini, wes, ya. 70, wes. Semua, Mi. Semua. Eh, tambah 10 ribu, Mas. Gak apa-apa. Wes. Tapi kok banyak? Oh iya, wes. Ya wes, Bu. Anaknya cek makan ikan. Iki murah, Pak. Aku dodol 20, Pak. Iki 5.000 semua. Oh iya, wes. Dulu 5.000. Sesampai di rumah, ikan-ikan ini kami cuci bersih, kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita tutup yang rapat dan kita masukkan ke dalam freezer, sehingga ikan-ikan ini nanti akan tahan lebih lama. Ikan besar seperti kakap merah ini kita ambil dulu bambunya. Kemudian seperti tadi kita masukkan ke dalam plastik atau wadah yang lain. Yang penting dia rapat ya. Jadi kalau plastik maka kita ikat ujungnya, kita tali atau kita ikat supaya nanti aroma ikan asap ini tidak menyebar di dalam freezer. Saatnya memasak, maka kita tinggal ambil ikan yang kita perlukan. Kita buka seperti ini. Nah, kita lihat bunga esnya merata di dalam ikan. Sekarang saatnya kita bumbui ikannya. Hari ini kita menggunakan bumbu serbuk berupa ketumbar, gula, merica, kunyit, garam, dan bawang putih. Semuanya merupakan bumbu kering. Kita masukkan ke dalam satu wadah seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan air secukupnya. Nah, siap untuk menggoreng. Kita masukkan ikan. Ikan asap ini sudah matang ya, tetapi kita goreng lagi sampai kering. Kita balik. Siramkan bumbu ke dalam gorengan ikan. Kita tunggu sampai matang. Ikan asap goreng kita sudah matang. Bisa disajikan bersama dengan sambal atau cocolan yang kita buat dari irisan cabai, irisan bawang merah, yang kita tambahi dengan kecap manis. Supaya keluar gurihnya, kita tambahi juga dengan kecap asin. Nah, sambal sudah siap. Hidangan kita seperti ini. Ikan asap goreng dengan lalapan mentimun. Keesokan harinya, kami sekeluarga goreng ikan lagi karena masih belum puas dengan ikan yang kemarin. Seperti ini tampilannya. Besoknya lagi gimana? Wah, masih enak nih kayaknya goreng ikan lagi. Sekarang dengan sambal terong.